Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment, dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys. Ya, nah untuk kali ini Pakci, kita bakal melihat ya, ya kita tahu guys, kocak. Ya bakal kita bakal mengadakan Idul Adha ya guys ya. Yes. Ada korban sapi, korban kambing, dan banyak dan bermacam-macam lagi ya guys ya. Nah, ini adalah detik-detik yang kita tunggu juga di bulan Idul Adha ini guys ya. Bersama teman-teman yang seagama dengan kita ya. Nah, itu memang luar biasa sekali ya, karena momen-momen kayak gini itu memang kita tunggu-tunggu ya Pakci ya. Makan rendang juga ya, makan ada salat Idul Adha juga ya. Pasti nah, memotong korban. Kalau yang Idul Adha ini paling meriah sekali yang aku nggak silap di Aceh. Aceh. Ya, ya karena mereka ada bagi-bagi daging kayak gitu ya. Ada satu, aku pernah ingat ya, mungkin ya kalau nggak silap ya, mereka ada satu tradisi yang mereka bikin Pakci. Yang semuanya itu potong sapi. Nggak silap ya guys ya, kalau aku salah ya aku minta maaf. Tapi untuk kali ini kita bakal melihat momen lucu ya guys. Ya ketika korban ya pastinya sapi ngamuk, kambing ngamuk, ya apa aja nih kejadiannya ya. Tidak ya, terduga kejadian, langsung guys. Iya, harus kita lihat nih rame-rame. Jadi ya, tapi apapun jangan lupa untuk follow Candu Fakta untuk berbagai lagi video-video yang menarik. Iya, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat 6, 3, 2, 1 and go. Jenis sapinya sapi apa nih? Kalau jenis sapinya ukuran sapi Brahman. Wih, Brahman ya. Umur 5 tahun. 5 tahun. Badannya. Aduh. Aduh guys. Aduh. Kita pada ekor sapi guys. Halo sobat. Jaga-jaga kalau salah ngomong. Idul Adha merupakan salah satu hari yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Gak bisa ya diberitahu di Indonesia sendiri, tentang beratnya umat ya. Umat muslim bersukacita merayakan hari tersebut. Marah guys kalau diberitahu. Mulai dari kegiatan salat Id sampai penyembelihan hewan kurban. Yes. Namun terlepas dari itu semua, ada saja kejadian unik yang terjadi khususnya pada warga plus 62. Waduh. Mulai dari outfit unik saat salat Id sampai hewan kurban yang lepas dan mengamuk saat akan dikurbankan. Waduh. Ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi, inilah deretan momen unik sekaligus kocak saat merayakan Idul Adha. Ya benar. Kambing terlepas guys waktu sholat. Outfit unik sholat Id. Mungkin ingin terlihat kece, beberapa orang ini malah berpakaian unik dan jadi sorotan saat berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Id nih sob. Entah karena salah bahan atau ketukar baju dengan si istri ya, mas-mas yang satu ini malah terlihat memakai kemeja berbahan brokat yang terlihat begitu mencolok dan jadi perhatian warga. Aduh guys. Gimana tuh guys? Nah, kalau bapak-bapak yang satu ini nih, malah terlihat mempunyai outfit yang kelewat batas tuh sob. Gimana enggak? Video yang tampaknya biasa-biasa saja ini, namun sebenarnya yang berlaku sekarang ini ialah
Pak Aril kita ini udah sangkut guys, tiba-tiba hilang dari radar. Dan kita gimana kita mau reaksi bersama-sama, tapi di tempatnya udah terjadi blackout ya. Nah jadi kita menunggu dia dulu, tapi sementara itu kita lihat dulu gimana sebenarnya sapi mengamuk nih guys. Perhatikan lagi di bagian sajadah bapak. Ada ini tersampir mesra jimat celana dalam kesayangannya. Astagfirullahaladzim. Waduh pak, malu pak malu. Gimana tersangkut? Terlalu mau cepat guys. Sampai ke bawah celana. Niatnya berangkat sholat id ke masjid, mbak-mbak yang satu ini malah jadi sorotan warga dan bikin salfok para jamaah pria tuh sob. Bisa kalian lihat sendiri, wanita ini memakai gaun hijau yang begitu transparan sampai terlihat tembus begini. Wah, ya wah, wah. Allah. Gawat nih. Cewek-cewek yang pakai kaftan patung. Memang gawat nih, guys. Masya Allah, madreng. Cantik. Madreng. Aduh. Gimana boleh jadi gitu, guys? Sapi galau. Tapi galau. Perasaan galau dan juga sedih gak cuma dimiliki oleh manusia aja loh. Ternyata sapi juga bisa galau sob. Nah seperti sapi yang ada di video berikut ini nih. Yang dimana sapi ini tak kuasa menahan kesedihannya dikala ia tahu bahwa dirinya akan dijadikan hewan kurban. Oh sedihnya, kesian sapi. Yang sabar ya sapi. Mimin jadi ikutan sedih nih ngelihatnya sob. Siapa gak sedih begitu? Sabar ya sapi. Perjuanganmu selesai di sini. Selepas ini bahkan dikorbankan. Nah, serupa dengan yang tadi sob, sapi ini juga terlihat murung dan meratapi nasibnya sebelum hendak dijadikan hewan kurban oleh si pemiliknya tuh sob. Seakan-akan pasrah, walaupun tampak ia nggak diikat sama sekali. Apa ini orang panggil santai aja, cok. Santai banget nih guys. Seperti kehilangan semangat hidup gitu ya sob. Dududu, kasihan banget ya. Mengenang, ini namanya mengenang nasib. Berbeda dengan yang ini nih sob. Pernah viral sebuah kejadian di mana ada seekor sapi yang terjaring razia dari Satpol PP nih sob. Terlihat sapi tersebut berhasil dibawa dan diikatkan tali, kemudian ditarik menggunakan mobil. Namun ketika dalam perjalanan, sapi itu terjatuh di jalan raya. Warganet yang melihat rekaman video tersebut sangat menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Pol PP. Banyak netizen berpendapat, kenapa sih nggak diangkut sama mobil pick up yang sebagaimana umumnya dibuat mengangkut sapi itu? Kalau kayak gini kan, kasihan juga sapinya ya, sob. Seperti menyiksa ya begitu. Kasihan juga. Waduh. Hewan kurban ngamuk. Wah, ini sebenarnya selalu terjadi nih kalau ngamuk. Kejadian sapi lepas dan mengamuk memang selalu menghiasi momen Idul Adha setiap tahunnya. Selalu ada saja berita viral mengenai sapi yang ngamuk guys, saat akan ngamuk. Dikurbankan. Allah Akbar. Nah, salah satunya seperti video ini nih. Awalnya beberapa orang mencoba untuk menggulingkan sapi yang akan dikurbankan di sebuah teras musola, namun bukannya nurut malah jadi kayak gini nih. Astagfirullah. Nah. Bukannya sapinya yang roboh, malah rumah tetangga sebelah yang roboh. Mungkin si sapi stres juga ya sob. Orang-orang pada berisik dan juga lokasinya benar yang sempit juga. Itu. Dia stres. Nah, kan habis. Aduh. Nah sob, kejadian hewan kurban ngamuk bukan hanya pernah terjadi pada saat prosesi penyembelihan dimulai loh. Di video ini, saat sholat Idul Adha sedang berlangsung dan lagi kusyuk-kusyuknya, tiba-tiba saja jamaah dibuat bubar barisan lantaran sapi kurban yang lepas dan mengamuk. Seperti ini nih kejadiannya. Yeay! Allahu Akbar!
Nah kan, itu sapi pengen ikutan sholat kali ya, Sob. Ikut sholat, guys. Eh, tapi bentar dulu nih. Terlepas dari sapi yang ngamuk, Mimin juga salfok sama bapak yang satu ini nih. Wow, lihat deh, Sob. Ketika para jamaah bubar, ia tetap tak goyah sedikit pun dan tetap khusyuk melanjutkan sholatnya. Widih, keren banget dah si bapak. Hebat, hebat, keren, keren. Masih bertahan dia, guys. Ataupun dia lagi mengantuk ya. Jika tadi sapi yang ngamuk dan masuk barisan, sekarang ada temennya nih, yaitu si kambing. Kambing ini berontak dan membuat geger para jamaah perempuan yang sedang menjalankan sholat Idul Adha. Terlihat dalam video, kambing tersebut ngamuk dan berusaha seruduk para jamaah. Wah, wah, wah. Gokil juga nih tingkah si kambing ya, Sob. Gimana? Mana mau lari itu, guys? Waduh. Masuk ke toko. Masuk ke toko. Mau beli apa tuh? Sapi kurban yang lepas ke jalan dan menyebabkan keributan memang sudah umum terjadi. Namun kejadian pada sapi ini bisa dibilang memang lumayan gokil, Sob. Gimana enggak? Saat dikejar sama warga, sapi ini malah belok ke minimarket dan berusaha bersembunyi di dalamnya. Oh, di sini dia, guys. Tampak dalam video, habis. Sapi itu juga merusak beberapa barang dagangan milik minimarket tersebut. Waduh, untung habis. Dengan sigap, para warga berhasil mengamankan sapi tersebut. Tenang sudah dia, tenang. Kejadian sapi masuk toko juga ada dalam video ini nih, Sob. Kalian bisa lihat sendiri kan di mana sapi yang hendak dikurban ini lepas dan masuk salah satu toko kelontong milik warga sekitar. Sapi imut itu tampak berdiam diri di dalam toko dan tak mau keluar. Meskipun begitu, si pemilik toko pun histeris dan takut akan dagangannya yang rusak. Waduh, guys, itu antara beberapa momen yang menarik walaupun Pak Aril kita tiba-tiba hilang ya disebabkan dia punya elektriknya mati, jadi kita nggak bisa untuk reaksi bersama-sama, jadi jadi inilah waktunya untuk kita melihat sampai habis detik-detik momen lucu Idul Adha. Mungkin di antara kalian ini ada yang selalu ada juga yang momen-momen menarik, momen-momen kocak bila bersama dengan, contohnya waktu kurban itu bersama dengan lembu juga, bersama dengan kambing. Tapi ada sekali itulah waktu kurban tahun 2022 kalau enggak silap di tempat aku sendiri di Kelantan. Ada peristiwa di mana sapi itu menendang warga. Tetapi itu bukan sesuatu yang lucu lah, tapi agak mengerikan juga disebabkan nasib juga ditendangnya itu di bagian siku ya, bukan di bagian dada. Kemungkinan kalau di bagian dada menyebabkan berlaku sesuatu yang tidak kita inginkan juga, guys. Nah, jadi guys, itu saja daripada kami berdua, tetapi yang seorang itu udah hilang, Pak Arilnya itu udah hilang, tapi enggak apa-apa, yang penting sekali kita akhiri dengan kita punya video sekarang ini. Itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan bila berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Sekian.